Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mencoba ya main game Jurassic Park Evolution 2 di mobile ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja main game ini. Kita bakal coba game ini seperti apa, soalnya kan aku nggak pernah main ya, cuman pernah main di Evolution yang pertama itu ya, Jurassic Parknya. Ini kita langsung masuk saja ke dalam ini, kita coba main di campaign ini ya. Kita coba main di sini, kita coba di Arizona ini. Kita langsung masuk saja ke dalam game, kita lihat ini dulu ya, storynya dulu. Soalnya keren banget story-nya, kita bakal lihat terlebih dahulu. For a moment, we remembered how precious life is. Time has a funny way of softening our memory of what it's like to lose control. And ambition. Ambition is a persistent thing. For the dinosaurs left behind, time was becoming immaterial. From miracles of science to assets destined for exploitation. Perhaps it's time to reflect on the true nature of nature. An endless cycle with one goal, survival. And this means that dinosaurs and humanity have to find a way to work out their differences. Ini kita sudah di dalam game, kita lihat saja storynya di Arizona ini. Soalnya keren banget ini ya, Jurassic Evolution 2 ini. Yang pertama juga keren kok, sudah pernah main juga. Ini kalian bisa lihat itu tadi Baryonyx itu ya. Terus ini ada Stego juga. Ini ada Triceratops juga. Lagi minum dia. Kita lihat ya keseruannya seperti apa main game ini. Ini ada Baryonyx, ini Baryonyx-nya. Baryonyx di Jurassic Evolution 2 sama di ARK itu beda banget ya. Karakternya itu beda banget. Kita lihat, ini kita sudah di sini. Ini tempatnya mungkin ya, lokasinya. Maaf juga kalau agak sedikit ngeblur. Ini kita sudah di sini. Ini sudah ada kandangnya juga ya, ada di tengah-tengah airnya juga di sini. Kita lihat saja apakah tombol-tombolnya itu sama seperti Jurassic Evolution yang pertama. Ini kita bakal coba-coba saja ya main di mobile ini. Nanti aku di next aku bakal menunjukkan tutorialnya cara main Jurassic Evolution 2 di mobile ini. Ini kita sudah di dalam game juga, kita aktifkan juga tombol-tombolnya. Mungkin tombol-tombolnya itu hampir sama ya, sama seperti yang di Jurassic Park 1. Ini pakai konsol juga bisa kalau main di mobile, dan juga bisa pakai tekan biasa ya, seperti ya seperti keyboard gitu ya. Ini kita coba ke kanan ke kiri terlebih dahulu. Kita disuruh apa nanti kita bakal cari tahu saja. Soalnya kita masih awam juga ya main Jurassic Evolution 2 ini. Kita lihat terlebih dahulu. Yang penting kita lihat-lihat seperti ini. Ini ada jalannya. Nanti kita bikin
itu ya kandang yang baru ini. Kita ada terusan juga, jalannya juga yang di bawah ini ada terusannya juga. Ini kita disuruh itu ada tulisannya itu, kita tekan saja, kita tekan tanpa pakai konsol. Ini kita tekan lagi, terus kita arahkan ke sini ya, kearahkan ke sini untuk bikin ini. Kita bakal bikin, kita langsung tekan apa ini, A ya, untuk menempatkannya. Ini kita bikin ini juga generator ini sepertinya, itu tulisannya power juga. Kita tekan di sini saja, coba kita atur saja posisinya, kita rotasi ya, kita rotasi, kita menempatkan yang bagus gitu ya penempatannya. Ini kita luruskan saja seperti ini sudah aku tempatkan. Terus itu kita tekan apa lagi nih, kita bakal cari tahu saja. Ini kita lihat saja, kita bikin jalan ini ya, kita bikin jalannya ke sana. Ini kita tekan seperti ini, lurus ke depan sana saja, kita luruskan saja, jadi biar enak itu ya, lurus nggak belok-belok. Maaf juga kalau masih ngeblur ya video ini. Kita bikin jalan ini, sepertinya sudah ada jalan semua kan. Ini kita langsung diarahkan ke helikopter ini ya, kita jalan ke depan ini. Kita bakal coba, soalnya kan yang di Jurassic Evolution 1 kan nggak ada yang seperti ini ya. Kita lihat seperti apa. Ini kita disuruh berburu itu ya, dino ya sepertinya. Itu ada tulisannya juga, ada gambarnya juga. Kita bakal cari lah ya, kita coba lurus ke sana. Ini helikopternya terlalu rendah ya, astaga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba lurus ke depan saja. Ini kita bakal cari dino di mana ini, di depan situ mungkin ada ya dino, kita bakal cari tahu lah ya. Kita coba tekan-tekan tombolnya untuk menaikkan helikopter ini. Kita coba, ini bisa menaikkan, ternyata RT untuk menaikkan helikopter. Kita langsung lurus ke depan sana, itu sepertinya ada dino. Mungkin dino ini yang disuruh berburu ya kita ya. Ini bisa menembak juga. Itu ada tulisannya di atas kiri itu, Tranky ya, Tranky, untuk buat pingsankan dino ini. Itu dinonya, sepertinya ini baryonik ini sepertinya. Kita coba tembak saja dia, kita coba tembak. Kita itu ada zoomnya juga. Terus nembaknya ini nekan itu ya RB kalau nggak salah, itu ada tulisannya di bawah. Kita coba tembak saja, kita coba arahkan, tembak, nggak kena. Kita tembak lagi lah sampai kena ya, soalnya kan belum pernah main Jurassic Evolution 2 ini di mobile. Sepertinya seru ini kalau kita lanjutkan atau teruskan ini game ini. Kena ini, dia kena ya, satu hit. Belum pingsan dia, berarti ini ada tulisannya itu, keterangannya dua kali hit itu. Kalau full mungkin itu pingsan ya dia ya. Kita bakal tembak lagi, kita arahkan. Susah banget ini nembak pakai helikopter ini. Kita coba arahkan lagi ke sana. Tapi ini otomatis belok ini. Kita langsung tembak lagi, kita zoom lagi, kita tembak. Tembak, nggak kena. Tembak lagi sampai kena. Iya, kena dia. Dia kena. Akhirnya dia pingsan juga. Dia pingsan ya. Sudah pingsan, terus kita disuruh apa lagi nih? Kita bakal cari tahu, soalnya kan nggak pernah main ini ya. Kita tunggu saja ya. Keterangannya tunggu saja. Kita cuman lihat terlebih dahulu dia berbicara terus, yang ininya yang sebelah kanan atas itu orangnya. Tapi kita tunggu saja sampai ada itu ya, petunjuk lain untuk ini ya, dino ini harus diapain gitu ya. Ini kita bakal cari tahu saja. Kita tunggu saja, kita harus ngapain. Soalnya nggak ada petunjuknya ini harus ngapain ya. Oh ini kita bisa ditekan-tekan ini, tombol ini kita tekan. Terus kita tekan itunya, apa itu, dinosaurusnya ini. Kita tekan, kita coba tekan.
kita lihat. Oh ya, bisa diangkut juga ya dino ini ya, sudah kita pingsankan itu. Kita coba ini, kita taruh di kandang besar ini, kita arahkan ke sini saja, kita langsung arahkan, kita tekan di sini, kita hilangkan konsolnya, kita tekan seperti ini. Ini kita tunggu saja sampai dinonya itu ya, dinonya ke sini ya, soalnya kan diangkut sama helikopter ini. Itu ada keterangannya, kita bisa cepatkan juga di bagian bawah itu, bisa dicepatkan, bisa di play, bisa di pause juga. Kita tunggu saja, kita coba itu ya, cepatkan ya, ini pause, terus ini play, terus yang kanan itu untuk mencepatkan itu ya videonya ya. Kalian bisa lihat itu ada tulisannya di bagian bawah kanan ya, ada pause, ada play, ada untuk yang dicepatkan. Ini sudah datang, ini dinonya sudah datang, kita ganti yang normal saja biar nggak terlalu cepat. Ini dinonya sudah diangkut, ini baryonik ya, baryonik. Kita langsung turun kan itu dinonya, kita bakal lihat setelah turun, kita bakal lihat ya dinonya itu seperti apa, keren banget pasti. Ini kita zoom ke bawah sambil kita lihat dinonya. Ini kita coba tekan saja dinonya, kita coba tekan, apakah bisa? Belum bisa nih ya, belum bisa berarti. Ini kita harus, ini sudah bisa, tiba-tiba menekan seperti ini. Ini baryoniknya keren banget, beda banget ya. Kalau di ARK sama di Jurassic Park itu baryoniknya lebih keren, mana ya menurut kalian, di Jurassic Evolution 2 atau ARK ya baryoniknya? Komen-komen di bawah ya, kalau kalian lebih suka yang di mana, baryonik mana. Ini kita disuruh bikin apa ini? Kita coba bikin tumbuh-tumbuhannya, itu kita tekan saja tumbuhannya. Itu ada tumbuhan segala macam ya itu ya. Kita lihat ada itu juga, batu juga, ada air juga, rumput juga, ada batu juga. Batu ya di situ ya ada juga. Ini kita coba rumput juga. Kita tekan-tekan saja, nanti otomatis rumputnya itu ada ya. Ini rumputnya, kita coba tekan lagi. Muncul lagi ya rumputnya ya. Kita taruh semua aja di sini. Kita taruh rumput-rumputnya biar dia nyaman. Ini kita taruh di sini. Kita taruh semua pokoknya agar dia nyaman di kandang ini ya. Ini kita taruh di sebelah sini juga rumput-rumputnya biar nggak gersang juga ya. Ini kita taruh di sini. Ini udah. Kita harus cari apa lagi nih? Harus cari makanannya ini sepertinya ya. Makanannya ini di mana ya? Kita cek saja nanti di ini tombol ini. Ini ada batu juga. Kita coba pasang pakai batu lah ya. Kita coba kasih batu-batuan. Kita kasih batu-batuan. Maaf juga ini ya, ngeblur terus. Soalnya jaringannya agak jelek ini main di Jurassic Evolution 2 ini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa main ya. Bisa main game ini di mobile. Ini kita lihat ada apa ini? Misi juga ada itu tulisannya tadi. Kita cek saja ya, cari makanannya di mana ini? Kita harus cari makanannya terlebih dahulu ini. Kita coba tekan itu YX itu apa? Oh, ini tekan seperti ini ya. Ini mengetahui aliran listriknya. Kita cek lagi ada apa lagi, kita bakal cari tahu lagi tombol-tombolnya yang di bagian sebelah kiri itu. Ini apa? Shelter, ada tulisannya shelter. Terus ada apa lagi? Kita tekan-tekan. Ada ini juga ada. Kita cari makanannya di sini. Ada sebenarnya makanannya di sini. Kita bakal cari tahu lah. Ini sepertinya. Ini sepertinya itu tadi yang logo ikan. Soalnya kan baryonik itu kan makanannya ikan ya. Ini kita coba tekan di situ. Udah aku tekan ya, yang satu yang di tengah-tengah itu. Udah aku tekan. Jadi udah aku kasih makanannya ya, baryonik ini. Kita coba itu ya, dekatkan, zoom. Itu ada kotak yang ikan-ikannya juga.
Ini kita coba. Tiba-tiba kita diarahkan di sini ya, di mobil ini. Ini cara jalannya tekan RT. Kita langsung jalan saja. Kita disuruh apa ini? Kita disuruh seperti itu ya, menganalisa dino itu sepertinya. Ada tulisannya itu tadi. Kita coba lurus ke depan. Kita tombolnya yang di bagian bawah ini ya, ada Y auto apa itu? Auto aim ya. Kita bakal cek saja, tekan saja itu. Kita tekan RB, kita menganalisi dinosaurusnya ini. Dinosaurusnya ini sepertinya marah ya, Baryonic ini. Sepertinya marah ini. Biarinlah, biarin. Kita analisi lagi. Terus habis itu kita harus ngapain ini? Sudah menganalisi nih. Kita lihat Baryonic-nya tampak tenang itu ya di sana ya. Dia sudah ada tulisannya itu, ada comfort juga 84% itu ya. Astaga, diserang dong. Diserang dong. Kasihan ini petugasnya. Kasihan banget ini petugasnya diserang sama Baryonic. Ya udahlah ya. Ini harus ngapain juga kita nggak tahu. Kita sudahi saja video ini, kita lanjutkan nanti di next video saja atau aku bikin tutorial cara mainnya. Ya, cukup sampai di sini ya video kali ini, Jurassic Evolution 2 di mobile. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.